Kesepakatan ini dilakukan dengan penanda tanganan perjanjian jual-beli dan penyerahan sertifikat REC oleh manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Salatiga Arif Rohmatin dan Campus Management PT SCI H. Jesung, serta Chief Finance Officer KMK Group Mr. Wu Weijian. PT SCI berkomitmen melakukan pembelian REC 100% dari pemakaian listriknya selama 10 tahun sebanyak 394.320 unit, setara dengan 394.320 megawatt hour, senilai 15,3 miliar. Kesepakatan yang berlaku hingga 31 Desember 2031 ini adalah wujud kontribusi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di bidang green energy. Pada hari ini, PT PLN Persero P3 Salatiga bersama PT Selalu Cinta Indonesia menandatangani jual-beli 100% renewable energy certificate. Ini adalah bentuk komitmen dari PLN terhadap net zero emission. Kami berterima kasih atas komitmen PT Selalu Cinta Indonesia yang telah mempercayakan penggunaan energi listrik bersihnya kepada PLN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. PT SCI merupakan perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di industri sepatu yang dikhususkan untuk ekspor. PT SCI menjadi pelanggan keempat di Salatiga yang telah berpartisipasi dalam penggunaan REC 100% dengan emisi karbon yang ditimbulkan dari pemakaian listrik adalah nol. Mereka berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon guna memperoleh penghematan karbon sebesar 11,6 kiloton CO2 per tahun. We produce 20 million pairs of production to produce best quality products, skilled experts, a culture of occupational health and safety. Modernized machines and the energy requirements are needed here, which is supplied by PLN 95%. 95%, yeah, PLN help us operate our all machines here. And last year, we used 50% of REC by 2022. Even though there is an increase in energy cost for about 1.7%, management of SCI and KMK Group is committed to reduce carbon emission in order to obtain carbon saving of 11.6 kilotons CO2 per year. So, with PLL Health, 2023, we can use 100% clean energy. So, thanks so much. Hingga Maret 2023, tercatat sebanyak 203 pelanggan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan REC, baik para pelaku industri maupun kawasan cagar budaya dengan total 446.989 unit terjual. Bagi pelanggan yang ingin melakukan pembelian REC PLN, baik untuk individu maupun korporasi, dapat langsung mengunjungi website PLN. Restu Indah melaporkan.